Sobat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Nah, buat sahabat semua, hari ini apa kabar? Semoga sahabat semua baik-baik saja dimanapun sahabat semua berada dan dilimpahkan rezeki. Amin. Oke, sahabat semua, untuk hari ini kita mau cari sayuran dulu. Tadi sudah bekerja, itu apa namanya? Membuang sampah yang dikorek mak mertua ya, supaya akan ditanam jagung. Jadi karena siang hari sudah, kita mau masak dulu ya. Muda ya sebetulnya, dia baru tumbuh tunas baru. Lumayan kan kalau hehe. Ini agaknya sudah cukup ya sobat semua. Jadi kita langsung mau masak ya ke bubuk. Saya yang kau belum kerjakan kan ke jomnya? Enggak. Makanya. Makanya ada kan jomnya? Arah si berloh dai. Bang Rai. Sinar. Bang apa? Oke, sahabat semua, sekarang kita tengah rebus daun ubi dan jantung ya. Jantung apa tuh ya? Buat kayu nah dek, tambahi dek, kari mate. Nanti masuk ular. Ma, ngapain aku? Oke ya, sahabat semua, sudah umum. Jadi kita askam mana kau aku?
Oke, sahabat semua, ini ya sayur kita dan itu cabai belacannya. Nah, kita sudah mau makan ya, sahabat semua. Nah, sebagian pakai daun ya, sahabat semua, makannya. Ayo, mak. Di piring nanti. Bapak kacau apa? Apa piring lah. Aku. Piring gendang. Ini piring nanti. Oke, sahabat semua, mari makan bersama ya di gubuk pakai daun pisang. Jadi kita inilah sayur kita ini. Bapak Dermala pun karena asap api dia sudah menghadap ke sana ya. Jadi mari ikut makan bersama ya. Gelar yena, gelar na cina, cina belacan. Cina belacan kata mak mertua ya. Mari ikut makan bersama ya, sahabat semua. Sudah kelaparan, sudah pukul 1 lewat. Monggo ikut deh. Jagung mak mertua ya, sahabat semua. Jangan dekat dek. Irma. Awas. Jadi rencana mau kita tanam jagung dengan cabe ya, sahabat semua. Bagian yang tidak bisa kita bakar, kita letak di pokok sawit ya. Supaya sawit pun akan menjadi bagus ya, karena dia rumput-rumput ini akan membusuk menjadi pupuk. Jadi kasih juga, bisa ikut membantu ya, sahabat semua, dia di bagian bawah sana.